sobat cilik semua, selamat datang di My Channel. Channel tentang vlog dunia anak-anak. Tonton terus videonya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kakak semakin semangat membuat video untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Apika Gemoy. Di video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara download sertifikat di Pintar Kemenak bagi yang sudah mengikuti pelatihan. Kita bisa login di ini ya, menggunakan NIP dan password yang sudah kita punya. Kita klik login masuk. Bagi yang belum memiliki akun, itu bisa buat akun. Di video saya sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membuat akun di Pintar Kemenak. Kita bisa ke telah selesai, karena sudah sedang berlangsung. Kita bisa ke telah selesai. Di sini ada beberapa pelatihan yang sudah kita selesaikan, sudah diikuti. Ada yang sudah selesai. Nah, ini yang baru proses. Prosesnya sudah selesai, namun belum terbit sertifikat. Terbitnya sertifikat itu berkisar 14 hari maksimal. Ini perkiraan 14. Ini sudah kemarin kan selesai di tanggal 31. Hari ini tanggal 8 bulan Februari, ini sudah terbit. Jadi sekitar kurang lebih 1 minggu, estimasi 14 hari. Kita bisa klik download sertifikat. Kita tunggu proses. Setelah terdownload, ini bisa kita download lagi yang berwarna kuning, maka akan tersimpan di drive komputer kita. Kalau proses, ini sudah terdownload, bisa kita klik di bagian download. Ini sertifikatnya sudah terdownload. Demikian cara mudah download sertifikat pelatihan di Pintar Kemenak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.